Yo, oke guys, balik lagi bersama gue di channel December Pain, channel YouTuber tanpa subscriber. Oh. Welcome to channel December Pain, Indonesian YouTuber without subscriber. Oke guys, pada hari ini kalian bisa lihat kan bahwa gue sudah mempunyai sebuah webcam baru nih, Logitech B525, kalau nggak salah ya. Jadi kamera ini bisa autofocus guys ke muka gue. Karena muka gue tidak terlalu fokus, jadi dia tidak mau fokus ke muka gue ya, kadang-kadang. Oke guys, karena ini masih pagi jam berapa nih? Jam 10.14 pagi ya, gue nge-record masih cerah di belakang, kalian bisa lihat. Cerah ya di belakang. Yeah. Jadi, kita bakal bermain seperti biasa, quick race aja, memakai mobil B ya. Karena orang-orang pada mau minta, mobilnya jangan pakai A mulu bang, mobilnya pakai mobil lain dong, jangan pakai A mulu. Iya, pakai mobil A ya. Kemarin gue main mobil D, mabar sama anak-anak, gue kalah guys. Gue jadi spektator di belakang ya. Kalau kamu nonton nanti video berikutnya, kalau saya pakai kelas D, tangan belakang itu namanya spektator guys, bukan kalah ya, spektator. Ingetin. Jago-jago guys, gue main sama siapa tuh, ketiak goreng, ada siapa lagi. Jujur aja guys, gue gak terlalu bisa pakai mobil D. Karena gue sudah terbiasa sama mobil A kayaknya ya. Biasa kencang-kencang gitu kan. Kalau mobil D itu gue nggak biasa, jadi ya begitulah. Anjay, match pertama guys. Match pertama di Dragon Light ya. Thank you Indah ya by the way, udah membantuin. Yo guys, di match pertama gue bermain di Dragon Light. Yang menjadi RTK-nya adalah gue sekarang. Menyingkirkan V Angel kalau nggak salah ya kemarin ya. 206 guys, kalau kalian mau cek video race tracking-nya, kalian bisa cek aja di ini, di konten KI ya. Yoi. Kalau kalian mau cek, bisa aja dicek di YouTube gue ya, karena gue sudah masukin semuanya di YouTube gue. Astaga. Astaga, ini kayaknya kenapa dah? Bener guys. Abis dimainin orang nih. Oke guys, kita ngepur dulu nih. Anjay, ngepur dulu ya. Siap. Di sinos dulu bentar. Soalnya si Indah ini kadang-kadang dia pengen coba-cobain race trackingnya pakai mobil A guys. Karena dia nggak punya mobil A kan, jadi dia pengen pakai mobil A cobain. Santuy guys. Semua bisa disusul nih. Let's do it! Karena race trackingnya adalah saya, anjay. Sombong kali. Santai guys. Di sini kita pakai overdrive aja. Gue udah diajarin banget sama Sinda kemarin ya. Di match-match seperti ini gue udah bisa diajarin semuanya. Kita bakal nyusul si Nancy nih kalau bisa nih. Semoga dia nggak terlalu apa ya sama apa ya. Jadi gue bisa diam-diam menyusul ya. Set. Anjay, di sini pakai overdrive. Iya. Bagus sekali. FNCWW, anjay. Begitu guys, caranya guys, FNCWW. Ada nanya juga bang, FNCWW itu caranya gimana sih? Nah kayak gitu guys, gimana yang ngomongnya ya. Sebenarnya FNCWW itu udah banyak yang buat guys, kontennya ya. Kalau gue buat lagi kayaknya sayang banget ya. Kayak konten mereka itu sia-sia gitu kan. Jadi kalian kalau mau tahu caranya FNCWW dan lain-lainnya, coba cek aja di channel-channel lain ya. Karena kalau gue ngajarin juga kayak percuma banget ya. Begitu guys, kurang lebih guys. Semua bener kok FNCWW itu kalau gue lihat di YouTube, karena mereka juga harus sudah berlatih banget ya buat konten itu. Aduh, kenapa Dani? Aduh, udah deh, kacau udah. Rusak. Tuh guys ya, race tracking kalah ya. Di match pertama di hari Senin setelah mengganti race tracking. Sedih kali. Oke, apa-apa guys, kita coba susul sini guys. Kasih gue menang please, biar konten gue bagus. Jangan pernah menyerah ya guys ya. Ingat, bahwa semua itu bakal ada jalannya kalau kalian tidak pernah menyerah. Loh guys, motivasi dari gue di hari pertama ini ya. Gue suka banget ya, senyum-tunjuk kan guys. Aduh. Bangsat kata itu, bangsat. Race tracking boy. Mahkota, please, mahkota. Set. Ya, ada mahkota ya guys ya.
Oke guys, kita langsung lanjut aja ke match keduanya ya hari ini ya. Bahwa match pertama ini kita bisa berhasil memenangkannya, walaupun kita ada mengatur settingan-settingannya dulu di awal ya. Oke guys, jadi ini cover gue yang udah ini guys. Secara udah langsung gue juga wibu guys. Oh iya, Animal Lovers juga minta ini, minta di dibantu nih Animal Lovers. Kalau kalian mau masuk klub Animal Lovers, kalian bisa cek aja di chat di YouTube bawah ya, di komentar. Prioritas di ini ya, prioritasnya di wibu-wibu ya. Wibu, waifu, otaku, dan lain-lain ya. Mohon ya, masuk ke masuk ke ini, ke klub Animal Lovers ya guys, jangan lupa. Oke guys, jadi mungkin kita bakal lanjutin main kedua nih. Ada anak ZC ya, Zero Clan apa Zero Claw ya? Zero Clan ya kalau salah. Ada dua orang nih, pakai Angel Wing semua tampaknya mobilnya. Sama Shadow Strike satu. Apakah kita bisa menyusul ya guys? Tidak tahu. Oke, kita harus mainin aja guys di sini guys. Duh, matchnya ini kenapa di map-map seperti ini ya? Padahal gue nggak terlalu bisa map-map seperti ini loh guys. Tuh kan. Tuh kadang-kadang kayak gitu juga nyebelin guys. Jadi kita mau maju, mau masuk, mau maju itu jadi mikir-mikir dulu gitu kan. Cara kita itu ternodai ya kan. Nggak bisa kencang mobil, ketahan sama mobil depannya ya guys. Di sini pakai minibusnya masih pelan-pelan guys, biar dapat minibus pas lagi ini, lagi lompatannya. Efisiensi Nitro Boost, Quick Boost. Itu namanya Simponi guys. Ngomong apa sih Simponi, kalian juga gak ngerti kan? Saya juga gak ngerti guys sebenernya, tapi ngomong aja. Gak jelas. Baru bangun guys, ngantuk guys. FNCPM ini guys tuh, dua kali guys, begitu guys caranya guys. Jadi kliknya tuh dua kali secara bersamaan. Jadi gimana ya, pakai feeling guys sebenarnya sih guys. Kalau kalian udah kebiasa sama caranya tuh pasti kalian bisa. Karena kalian tidak terbiasa aja, jadi kalian tidak bisa begitu. Nih gini guys, dua kali, nah keluar kan. Gue cewek gitu. Set. Oke, juara satu guys. Mengalahkan, oh ZDC, bukan ZC. Salah guys. Itu ZDC ya, bukan ZC. Oke guys, aduh. Baru bangun guys. Juara satu nih. Judulnya itu adalah Joseph ZDC Sky, ZDC Hema, Canakan Kangon Neng, Julian Sejong ya. Gitu guys. Memakai mobil Patrician ya guys ya, karena mobil Patrician itu adalah pengganti Hunter kayaknya nih. Kalau Hunter gue udah habis, mungkin gue bakal pakai Patrician sih. Mungkin dari sekarang gue udah mau coba belajar aja nih Patrician dari buat mengganti Hunter. Soalnya Hunter gue juga udah mau habis. Sudah mau habis. Oke guys, sudah mau guys matchnya guys. Di sini kita bermain di map Train Station bersama Rexu, pin 1911, keluarga pohon ya, keluarga pohon. Ada pohon yang ntar. Lukas dan Res Indo ya. Mantap guys. Jangan lupa di-subscribe ya. Kalau kalian belum subscribe, di-subscribe guys. Gue soalnya mau nge-upgrade indie home gue guys. Dari 10 di 20 buat nge-live guys. Sumpah guys, gue butuh AdSense, sumpah. Gak bohong gue. Gue bener-bener mau nge-live guys, gue bener-bener suka banget ya dulu pengen live. Tapi gak kesampean cita-cita gue tuh pengen live deh dulu, gila. Pengen berinteraksi dengan kalian-kalian ini ya. Tapi sekarang belum bisa nge-live guys, karena internetnya tidak kuat kan. Gitu guys, kurang lebih ya. Aduh, salah. Kalau udah dapet AdSense, mungkin gue bakal coba nge-live. Dari hasil AdSense itu, gue bagi-bagilah ke giveaway dan perkembangan YouTube tersebut guys. Paling buat jajan dikit lah ya. Jujur aja nih kan, kita sebagai manusia tidak boleh ini dong, tidak boleh egois dong sama ini ya. Ya buat jajan, rencana gue sih begitu guys, budget tinggi dari gue ya.
Tapi ya kata orang juga YouTube itu cari duitnya juga susah guys, nggak gampang. Paling beberapa view itu paling cuma dapat beberapa dolar. Temen gue udah 2 tahun aja yang minimal 100 dolar itu nggak dapat dapat guys. Baru berapa ya? Katanya baru 800 ribu katanya, baru 80 dolaran katanya. Karena YouTube itu minimal ngambil duitnya itu minimal itu di angka 100 dolar guys, atau sekitar 1,3 juta buat bisa ngambil duitnya itu. Ya jadi mungkin gue masih harus berusaha lagi sih. Paling sekitar 2-3 enggak lah 5 bulanan lah baru bisa nge-live ya guys. Semoga game GSD ini juga tentram ya, tidak lihat game ya. Gue doain aja ya, seperti itu. Oke guys, Station ini juga salah satu map kesukaan gue nih. Karena gue suka nih di sini nih. Belokan-belokan terakhir ini gue biasa sering nyusul orang guys di sini guys. Nge-overtaking orang di sini sangat seru sekali. Dan itu sangat ampuh guys ya. Sangat ampuh. Nih di sini kan ngambil cewek aja nih. Nah, begitu caranya. Set, 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 set. Kalian kok bisa ngambil minibus itu ada timingnya guys ya. Set, set. Kalau udah ini kan masih terbang nih. Set pencet. Mendarat, tunggu jalan dulu dikit, dia baru pencet lagi, set. Nah, gitu baru belok. Jangan pencet-pencet terus guys, itu nggak bagus guys ya. Simponinya tuh nggak bagus, begitu guys. Oke guys, mungkin itu aja dari gue guys, December Pain di sini. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di share, like dan subscribe ya. Share, like dan subscribe. Simponi December Pain, thank you banget, bunuh diri. Bye bye.